dapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang berbanyak solawat, yaitu ketika dia wafat, tidak orang itu memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad kecuali saat hidupnya pasti Allah izinkan melihat wajah indah Nabi Muhammad. Minimal ketika kita hendak dicabut ruh kita, maka di saat itulah Allah datangkan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita dalam keadaan mazak, dalam keadaan sakaratul maut, ini sudah sangat menakutkan. Setan berusaha membawa kita ke neraka, setan berusaha menghilangkan keimanan kita. Tiba-tiba datang seorang manusia yang paling mulia, manusia yang paling luhur, manusia yang paling indah, manusia yang paling tampan, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad datang kepada kita dan mengatakan kepada kita, wahai fulan bin fulan, ayo ikuti aku, baca, ikuti aku, la ilaha illallah. Akhirnya kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kita ucapkan Muhammadur Rasulullah dan meninggal, ruh kita dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin seperti itu.